Bunda PAUD Kabupaten Lampung Tengah, Mardiana Musa Ahmad membuka acara Bazar Prasiaga, dan juga kursus pembinaan Pramuka Mahir Tingkat Dasar atau KMD, di halaman Kuartir Pramuka Cabang, Gunung Sugih Lampung Tengah. Dalam kegiatan itu, turut hadir Wakil Ketua Kelompok Kerja atau POKJA, Sintia Sudrajat Ardito Wijaya, Kabid PAUD, Martila Umar, Ketua Tim PAUD, Nopianita, beserta rombongan lainnya. Bunda PAUD Lampung Tengah ini, dalam sambutannya mengatakan bahwa sangat mendukung kegiatan ini sebagai salah satu metode pembelajaran kreatif bagi murid sekolah. Mardiana Musa Ahmad pun berharap kepada seluruh penggiat PAUD di Lampung Tengah menjadikan kegiatan ini tidak hanya seremonial belaka, serta mampu mendorong anak didiknya menjadi lebih kreatif, sehat, dan cerdas. Pada kesempatan ini saya merasa sangat bahagia sekali, merasa bangga sekali karena diberikan izin untuk mengikuti kegiatan ini. Dari awal sampai hari ini diikutsertakan juga dalam acara bazarnya. Dan alhamdulillah tadi sudah kita lihat cuplikan-cuplikannya ya, kegiatan-kegiatannya yang berupa hiburan. Dan ini semua adalah salah satu metode untuk pembelajaran PAUD di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya seperti ini, kegiatan-kegiatan ini memang sangat mendukung sekali kegiatan guru-guru PAUD untuk bisa terus berinovasi dalam apa untuk pengajaran di PAUD-nya masing-masing yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Kakak-kakak semua yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya harapkan kegiatan ini bukan hanya seremonial saja ya, karena kita harapkan sekali supaya kita semua khususnya guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Lampung Tengah betul-betul bisa memberikan apa namanya pendidikan kepada anak-anak PAUD-nya masing-masing bisa lebih baik dan lebih apa namanya dibuat seperti berinovasi lagi yang lebih bagus lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Sehingga anak putra putri kita, anak didik kita yang ada di PAUD, insya Allah bisa menjadi anak-anak putra didik yang terbaik, yang hebat, dan bisa berjaya ya. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ricky Antoni melaporkan untuk Monologis TV.